Hasil lengkap, pertandingan hari pertama, Expora, Indonesia International Challenge. Hari Selasa, 29 Agustus 2023. Di babak pertama, sektor tunggal putra, pemain Indonesia, Pradiska Bagas Sujiwo, berhasil mengalahkan unggulan keempat asal India, Meiraba Luang Maisnam, dengan skor 21-19 dan 21-13. Iksan Leonardo Immanuel Rumbai berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Tan Jia Jie, dengan skor 21-15, 14-21, dan 21-13. Iqbal Dias Syahputra harus kalah dari pemain Malaysia, Sahyar Syakim, dengan skor 10-21 dan 10-21. Panji Ahmad Maulana juga harus kalah dari pemain Malaysia, Sung Jo Fen, dengan skor 16-21, 21-15, dan 14-21. Alwi Farhan berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Lim Chong King, dengan straight game 21-15 dan 21-16. Muhammad Reza Al-Fajri juga berhasil menang atas pemain Malaysia, Hoi Sao Heng, dengan straight game 21-13 dan 21-14. Johannes Saud Marcelino berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Chia Jeng Hon, dengan skor 13-21, 21-13, dan 22-20. Dan Tommy Sugiarto berhasil mengalahkan pemain Thailand, Panichapon Tirarasakul, dengan dua game langsung, 21-18 dan 24-22. Di pertandingan lainnya, pemain Indonesia, Bodi Ratana Teja Gotama, harus kalah dari pemain Hong Kong, Jason Gunawan, dengan skor 17-21 dan 12-21. Alfi Wijaya Hairullah berhasil menang atas pemain India, Raffi Raffi, dengan skor 21-14 dan 21-16. Dan Krishna Adinugraha berhasil mengalahkan pemain Jerman, Samuel Hsiao, dengan skor 21-19, 19-21, dan 23-21. Tegar Sulistyo berhasil mengalahkan pemain India, Dhruv Kumar, dengan skor 21-10 dan 21-11. Jason Chris Alexander harus kalah dari pemain Malaysia, Ong Ken Yeon, dengan skor 17-21 dan 12-21. Dan Bobby Setiabudi harus kalah dari pemain Thailand, Saran Jamsri, dengan skor 17-21 dan 20-22. Sementara itu, di babak final kualifikasi tunggal putri, Ciara Marvela Handoyo harus kalah dari pemain Thailand, Tonruk Saeheng, dengan skor 17-21, 21-15, dan 11-21. Kaila Legiana Agata berhasil mengalahkan pemain Thailand, Pechamen Laisun, dengan skor 21-5 dan 21-11. Dan Deswanti Hujansi Nur Tertiati berhasil menang atas pemain Malaysia, Tan Senting, dengan skor 21-10 dan 21-15.